Di Indonesia, Habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Hadramaut Yaman, berdasarkan catatan pertubuhan sebagaimana yang dicatat lembaga pencatat silsilah para Habib Robithoh Alawiyah. Ada kurang lebih 20 juta di seluruh dunia yang berhak menyandang gelar Habib. Menurut catatan, jumlah marga Habib seluruh dunia ada sejumlah 114 marga, dan di Indonesia sendiri merupakan negara dengan populasi Habib terbanyak dan hanya disandang oleh kaum laki-laki. Sebenarnya, penyebutan Habib di setiap negara itu berbeda-beda, seperti di negara Maroko mereka lebih dikenal dengan sebutan Syarif, daerah Hijaz disebut Said, dan di Indonesia disebut Habib. Dengan demikian, sebutan Habib sebenarnya merupakan suatu panggilan atau gelar yang diberikan masyarakat kepada para ulama yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad dengan tujuan agar dapat membedakan antar sebutan Kiai, Ustadz, Gus atau sebutan lainnya yang lazim digunakan pada tiap daerah di Indonesia. Para Habib yang berasal dari Yaman yang dahulunya datang ke Indonesia, oleh masyarakat mulanya disebut Ulaidi atau Ulaiti, yang kemudian menikahi perempuan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sejak kapankah gelar Habib disematkan kepada keturunan Rasulullah? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Waqalatil Yahudu wan Nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yai? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan bahwa para habaib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yai menanggapi tanggapan tersebut? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi. Bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan "Mantasnar il ayyam ma'dudat." Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membincang sejarah Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kedatangan orang-orang Hadramaut atau Hadrami. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dan negara-negara di sekitarnya memiliki hubungan erat dengan sejarah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan keturunannya. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tahun 820 sampai tahun 924 Masehi, merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib yang melakukan migrasi dari Basrah ke Hadramaut pada saat dinasti Abbasiyah memegang tampu kekuasaan. Anak cucu Imam Al-Muhajir ini kemudian melakukan migrasi ke sejumlah negara, seperti India, Afrika, hingga Nusantara. Konon, Syekh Jumadil Kubra, salah satu penyebar Islam terkemuka di Nusantara ini, merupakan salah satu keturunannya. Sejarah migrasi dan persebaran kaum Alawiyin, keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ke berbagai daerah ini terbagi ke dalam beberapa fase. Sayyid Muhammad bin Ahmad Asyatiri dalam bukunya berjudul Siratus Salaf Min Bani Alawi Al-Husainiyin membagi persebaran Sada Alawiyin ke dalam empat fase. Fase pertama, dimulai dari abad ketiga hingga abad ketujuh Hijriah, yakni era Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir hingga Al-Faqih Al-Muqaddam. Fase kedua, dari abad ketujuh hingga pertengahan abad ke-11, persisnya era Al-Faqih Al-Muqaddam hingga Al-Haddad. Fase ketiga, dimulai dari pertengahan abad ke-11 hingga abad ke-14. Fase keempat, terhitung sejak permulaan abad ke-14 hingga sekarang. Dalam empat fase ini para keturunan Nabi, masih menurut Asyatiri, mendapatkan julukan yang berbeda-beda. Era pertama dijuluki Al-Imam,
fase kedua diberi gelar Asy-Syaikh, fase ketiga, Al-Habib, dan terakhir, fase keempat dijuluki As-Sayyid. Sayyid Muhammad Asy-Syatiri menjelaskan alasan perubahan julukan tersebut dengan menguraikannya sebagai berikut. Fase awal merupakan gerakan pendirian kehidupan baru, tanah baru dan masyarakat baru. Gelar imam pada periode ini salah satunya disebabkan kemampuan keturunan Nabi dalam bidang ijtihad. Mereka adalah para mujtahid, sehingga digelari al-imam sebagaimana al-imam al-muhajir, al-imam alawi bin Ubaidillah, dan seterusnya. Fase kedua, ditandai dengan masuknya tasawuf ke Hadramaut. Tasawuf masuk ke tanah Hadramaut pada permulaan abad ke-7 Hijriah. Syekh Abu Madian, salah satu sufi kenamaan asal Maghrib, mengutus salah satu muridnya yang cerdas untuk bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Dikatakan, di era inilah kemudian muncul istilah tarekat Alawiyah. Bani Alawiyin adalah para sufi yang dalam fikih bermazhab Syafi'i dan dalam akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Meski demikian, masih menurut Asy-Syatiri, mereka tidak taklid secara buta. Ada beberapa hal dari kedua mazhab besar fikih dan akidah tersebut yang tidak diikuti oleh Bani Alawiyin. Fase ketiga ditandai dengan munculnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Sholih Al-Bahr, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, dan lain sebagainya. Fase ini agak berbeda dengan dua fase sebelumnya. Salah satunya adalah, dimulainya migrasi secara besar-besaran ke wilayah India dan sekitarnya. Pada abad ke-11 dan 12 Hijriah, keturunan dari generasi ini hijrah ke Nusantara. Salah satu karakter Bani Alawi adalah hidup secara nomaden. Dalam sepanjang hidupnya tidak menetap di satu tempat, suka berpindah-pindah. Bagi mereka, masih menurut Asy-Syatiri, hidup di satu tempat terlalu sempit, terlebih di Hadramaut. Fase keempat yang dimulai dari awal abad ke-14 hingga sekarang, tidak dijelaskan oleh Asy-Syatiri secara detail, bahkan cenderung melakukan introspeksi diri bagi kalangan Alawiyin ini. Menurutnya, di fase ini semuanya mengalami kemunduran di segala aspek. Ia menguraikan, bahwa hanya satu obat yang bisa mengembalikan Alawiyin seperti fase sebelumnya, yaitu kembali kepada apa yang telah diteladankan oleh para pendahulunya, baik dari sisi ilmu pengetahuan, amal, akhlak dan kepemimpinan. Berdasarkan keterangan Habib Zain bin Smith, panggilan Habib pada awalnya hanya diberikan kepada para Sayyid Ba'alawi yang alim dan berdedikasi tinggi di masyarakat. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja dipanggil dengan sebutan Sayyid dan Syarif. Sementara kalau di daerah sering dipanggil dengan sebutan Iyek, Ayib atau Wan. Orang pertama yang mendapat gelar Habib ini, yaitu Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attos, memiliki dedikasi tinggi dan berintegritas, sehingga orang-orang di sekitarnya memanggil dengan sebutan Habib, atau orang terhormat dan terkasih. Tak hanya itu, Habib Umar juga memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni beserta amalnya yang luar biasa. Selanjutnya, orang-orang sekitar juga menyematkan panggilan Habib kepada para Sayyid dan Syarif Ba'alawi yang memiliki kapasitas yang sama dengan Habib Umar bin Abdurrahman. Misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan ulama besar keturunan Nabi Muhammad lainnya. Namun kini panggilan Habib tidak hanya disematkan kepada Sayyid Ba'alawi yang berintegritas dan yang memiliki kapasitas keilmuan mumpuni. Belakangan ini, terutama di Jakarta dan sekitarnya, panggilan Habib juga diberikan kepada semua Sayyid Ba'alawi, termasuk mereka yang bukan ulama. Di sebagian keluarga Ba'alawi, kata Habib juga digunakan untuk menyebut kakek. Sedangkan sebutan untuk nenek adalah Huba'abah atau Hababah. Jadi, gelar Habib hanyalah gelar baru, gelar lain yang baru muncul sebagai gelar tambahan yang diberikan kepada Ba'alawi, dan sebelumnya mereka dipanggil Sayyid dan Syarif.